dari Bimbel Smart, cerdas, kreatif, berprestasi. Apa kalian sudah siap belajar? Yuk, kita belajar! Untuk kali ini, Miss Maria akan menjelaskan materi membandingkan dan mengurutkan bilangan. Untuk membandingkannya, ada 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun. Kemudian, ada 4 sampo lebih banyak dari 1 sampo. Selanjutnya, 4 sampo sama banyak dengan 4 sabun. Kemudian, Edo membandingkan bilangan. 10 lebih dari 6, 8 lebih dari 7, 5 sama dengan 5. Ayo kita urutkan bilangan dari yang terkecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Selanjutnya, mengurutkan bilangan dari yang terbesar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana belajar hari ini? Mudah bukan? Yuk kita isi bersama-sama soal di bawah ini. Tentukan lebih banyak, lebih sedikit, atau sama dengan. Ada 5 ikan, 3 sapi. Mana yang lebih banyak atau mana yang lebih sedikit atau sama dengan? Ya betul, ikan lebih banyak daripada sapi. Untuk soal yang selanjutnya, urutkan nomor antrian mereka dari yang terkecil. Siapa yang tahu? Ya betul, 3, 5, 7. Untuk soal selanjutnya, siapakah yang antriannya terakhir? Ya, betul. Nina. Soal selanjutnya. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Siapa yang tahu? Dari angka 9, 10, 5, 6, 8 menjadi? Ya, betul. 10, 9, 8, 6, 5. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.